Hai, aku Luna, Luna Desha Putri. Aku murid pindahan dari salah satu sekolah di luar kota. Orang tuaku memiliki pekerjaan yang mengharuskannya untuk pindah ke kota lain. Dan ya, termasuk pendidikanku. Tetapi, perpindahanku ini juga bukan atas dasar ikut dengan orang tuaku. Sejak awal aku melangkah di sekolah ini, semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Bahkan, aku berpikir ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Ibu dapat amanah dari guru matematika kalian, bahwasannya kalian akan mengadakan ulangan. Maka dari itu, kalian harus mempersiapkan diri masing-masing. Ya, Ibu permisi ya. Assalamualaikum. Tetapi hingga suatu ketika baru apa? Pantai lagi libur, tadi nggak sih? Bisa terus mati ikut campur lagi tuh. Enak kok diem ya, ini bukan urusanmu. Lagian ya, urusan itu sama dulu ini. Eh, tahu ngapain mas kesini? Kok caper menarik semua perhatian orang di sini? Kami kali yang paling tercantik, terfamous di sini. Bukan kau, masih cuma anak baru. Jadi nggak usah sulit. Terus ya, kalau sempet nanti nilai kami ini ada di bawah laut, lihat akibatnya apa? Jangan seorang tangin. Sampai guys. Dan ya, kejadian itu terulang kembali. Biasa aja kali, baru juga diancam orang dia apa-apain. Makanya lain kali jangan terlalu aktif di kelas. Aku susah banget, bener. Assalamualaikum, kajian anak-anak. Waalaikumsalam. Pelajaran matematika lagi, malas sekali aku. Ibu ingin membagikan hasil ulangan kalian yang minggu lalu, dan wah nilai kalian sangat memuaskan. Memuaskan ibu untuk membuat remedial kalian semua. Ya. Emet bu, wah nggak beres juga lah ini. Nggak begitunya aku maksud kamu doang lagi remet kan. Soalnya sekalian remen tumbah Google-nya. Bentar, kita akan kusur. Yang tertinggi ulang tahun ini sebenarnya siapa ya? Oh, nilai tertinggi adalah bola dong. Ya kan, guys? Sebelum yang kamu keren bentar sih. Nilai tertinggi kita yaitu Gina. Kok bisa sih dia dapat nilai aku ini? Padahal udah masuk ke kemarin. Udah ya, nah aja. Bisa-bisanya namanya. Banyak juga yang anak kamu itu ya. Padahal udah dikasih kan cuma kemarin. Masih aja gak ada aku juga. Guys, saya di sana ya. Dia lagi jalan ke toilet, guys. Oh, sorry, nggak sengaja. Luna, enak. Enak dong, kan mending gratis. Ya. Makanya, kalau udah diperingetin, nilainya tuh jangan di atas kami. Ini malah di atas-atas kami. Siapa kau? Udah diperingetin kan? Makanya, nggak usah lah, sosok nantang. Kayak gitu kan jadinya. Masih kurang gak? Udah jelas-jelas buat aku mau sama Atifa. Masih aja mau ngelak. Ajar aja. Orang beginian, mana ada pikirannya. Tau ah, capek deh.
Makanya jangan bawa bu. Let's go guys. Bye cupu. Bye. Nih bawa pulang sekalian. Assalamualaikum. Luna. Kamu lihat. Lihat. Kenapa bisa rendah deh? Hah? Jelasan. Kenapa? Gak bisa. Kalau nilai kamu lebih rendah daripada ini untuk ulama tadi, saya akan lebih marah daripada ini. Bisa. Wah, kok kamu di sini sih? Abis dimarahin papa ya? Ini pasti kerjaan kamu semua kan? Kenapa sih sama kakak? Fitnah, apa tadi? Kakak? Ngaruh po. Loh ya, enggak tahu. Ya salah. Tapi enggak bisa kan. Dia jangan ramai. Betul. Dan iya. Tadi kan aku jadi kutong kan. Mana anak lu? Amela. Lu orang tuh bahas tentang cerita. Lu tak dapat cerita lu. Bagi lawan. Dan tokku untuk gua. Baiklah anak-anak, gua akan memberikan kalian tugas berkelompok. Untuk kelompoknya itu menentukannya ya. Bu, nggak bisa mewakilkan kita itu buat sendiri. Nggak bisa ya Mila. Jadi kalian yang kalau kalian yang menentukan pasti ada yang tidak adil nanti. Kan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, Diva, Pak Ujan, Luna. Gajah. Mas, dia dulu. Ibu. Kau sudah. Untuk yang kelompok terakhir ada Raisa Pati, Rita Kriya, Syahira Naila, dan Inaya Riza. Dan ibu sudah selesai kan? Ibu pamit dulu ya. Oke, udah mau.
Yaudah deh, aku sama kamu aja. Tapi mau ngerepotin tuh. Apa aman? Saya enggak. Raja mana? Gak tau. Biarin aja dulu. Barang Pak Ojan aja sana. Iya, boleh nebeng gak? Soalnya aku gak tau daerah sini. Ya, aku mampir bentar, nggak masalah. Dedeh. Nama itu enggak. Hujan masih. Mana Pak Hujan? Weh, kalian semua tahu kan ceritanya? Apa-apanya? Din, dia apa ya? Apa sih tiba-tiba? Dia paling apa? Apa lagi? Baju udah mesti ya? Tumben-tumbenin ini udah bersih. Baguslah anak-anak ini. Loh, itu siapa? Halo, apakah ada orang? Halo? Ini siapa? Loh, kamu pulang. Kamu kenapa bisa ada di sini? Yaudah, sini ibu. Antar kamu pulang, bu. Yuna kemana sih? Dari semalam.
Gak tahu, semalam izinnya mau kerja kumpul, tapi sampai kali belum juga pulang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inaya, apa sih sama Luna, Bu? Iya, Bu. Tadi saya jumpa Luna di gudang di tempat biasa saya mau berjalan. Saya juga nggak tahu kenapa Luna bisa ada di situ. Kamu, Mama, kamu kok bisa sampai sana sih, Mama? Bu, gila Lunanya ibu masih ada di rumah. Kasihan, Bu. Iya, Bu. Makasih, aku ya, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Luna, dari mana saya kamu, ha? Anak perempuan baru pulang jam segini, kamu ini buat malu saja. Tidak seperti kakak dan adik kamu, bikin malu keluarga saja. Sudah, diam. Tidak usah buat nanya alasan. Ayah udah meninggal ini, masalahnya dibahas besok aja. Kasihan Luna. Sudah, pergi. Sudah, sebaiknya kamu harus terang. Luna, keluar dulu makan siang, ayo. Apa udah tidur? Udah. Ayo. Ini tetap bola kan, paham? Ini tadi Pak, teman Pak Luna ngasih kita ujian. Sebenarnya kita sejimin terima lagi.